Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Jepasi TV. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial gimana caranya untuk mengetahui judul lagu di TikTok yang tidak kalian ketahui. Nah teman-teman, di TikTok banyak sekali ya lagu-lagu yang sangat keren untuk kita dengarkan, tetapi kita tidak tahu untuk judul lagunya. Maka dari itu di sini saya akan kasih tahu caranya. Oke, langsung saja. Oke, pertama-tama kalian download terlebih dahulu sebuah aplikasi di Play Store yang namanya aplikasi Sajam ya. Kalian masuk aja ke kolom pencarian, lalu kalian cari aplikasi Sajam. Nah, inilah aplikasinya, selanjutnya langsung aja kita install. Oke, di sini saya sudah mendownload aplikasinya ya. Selanjutnya langsung aja kita buka. Nah, untuk tampilan awal dari aplikasi Sajam ini seperti ini ya. Selanjutnya kalian klik di bagian bawah coba sekarang. Kalian klik coba sekarang. Selanjutnya kalian buka pengaturan. Klik buka pengaturan. Nah, selanjutnya di sini tampilkan di atas aplikasi lainnya ya. Kalian izinkan aplikasinya. Kalian scroll aja, kalian cari aplikasi Sajam. Nah, ini aplikasinya, kalian izinkan aja seperti ini. Selanjutnya kita kembali. Lalu kalian klik lagi coba sekarang. Oke, selanjutnya kita masuk ke aplikasi TikTok. Nah, selanjutnya kalian cari aja lagu yang ingin kalian ketahui judulnya. Oke, kita cari dulu lagunya ya. Nah, misalnya lagu yang ini. Untuk mengetahui judul lagunya, kalian klik aja pop up dari ikon aplikasi Sajam ini. Selanjutnya kalian klik aja izinkan. Oke, ini untuk judul lagunya udah muncul. Lalu kita cari lagi judul lagu yang lainnya. Oke, misalnya lagu yang ini. Nah, untuk mengetahui judul lagunya, kalian klik lagi di bagian pop-up dari aplikasi Sajam ya. Oke, kita klik. Selanjutnya kita tunggu judul lagunya muncul. Nah, ini judul lagunya udah muncul. Oke, kita klik di sini. Nah, ini judul lagunya ya, yaitu DJ di Dunia Ini X Papali dari DJ Bonbon. Oke, jadi seperti ini caranya untuk mengetahui judul lagu di TikTok yang tidak kita ketahui judul lagunya. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.